I think itu satu benda yang orang selalu salah tafsir. Kita bukan nilai seseorang berpandukan apa yang dia pakai, kan? Benda tu hati, percakapan, perbuatan, tak ada kaitan dengan apa yang kita pakai. So, kalau saya nak bagi pendapat pun, benda tu pun masing-masing. It's very subjective. Macam memang kita dah di apa, kita dah dididik daripada kecil, kan? Oh, okey, kalau pakai gini baik, kalau pakai gini jahat, kan? Tapi sekarang dah lain dah. Zaman sekarang dah berubah. Kadang-kadang orang yang kita sangkakan jahat itu, dia yang paling baik, dia yang paling bersedekah, tak pernah dengki dengan orang. Kalau dia marah pun, dia marah terus daripada depan. Dia terbalik dengan orang yang kita rasa macam baiknya, pijak semua tak mati, tapi kat belakang dia cerita bukan-bukan. So benda tu yang macam biasa kita kena pecahkanlah stigma tu, kan? And it's not healthy juga untuk generasi yang akan datang. Kalau kita masih terapkan benda tu, susahlah. Nanti semua orang macam, oh okay, nak pergi ni kena pakai macam ni lah supaya orang orang nampak kita baik. Kita pun kena portray baik lah, macam tu. So it's your heart lah. Macam kita semua sebagai yang dah apa, kita yang tahu apa yang berlaku ni, kita kena didik generasi baru ni untuk jadi diri sendiri, okay? Bukannya berpandukan apa yang diorang pakai, pemilihan pakaian tu. Limit cover fashion, tidak. Bella rasa it's 2023, ada banyak jenis styling yang kita boleh gayakan. Yang penting mengikut syariah lah, kan? But then again, it depends on the person, himself or herself, kan? Kita tak boleh nak judge orang dengan apa yang dia pakai. Dia pakai tapi terbuka sikit ke, maybe it's a process for them. So kita kena belajar untuk memahami setiap proses yang semua orang lalui. Kita tak boleh anggap semua orang akan lalui benda yang sama macam kita. Kita ada berapa bilion orang atas planet ni, tak semua orang sama. Tuhan tu dah ciptakan kita ni lain-lain. Jadi dia punya jalan kehidupan ni pun lain. Jadi janganlah kita macam, oh kalau aku tak boleh lah, mak aku memang tak bagilah. Bella selalu baca benda-benda macam tu. So tak boleh nak samakan. It's different. Lain orang, dia punya upbringing dia very different. So you guys have to respect that and try to understand yang keputusan orang lain itu tidak bukannya masalah awak. Macam tu. Just do apa yang awak tengah buat. Bagi dia buat apa nak buat. Tapi tidak, bukan satu masalah untuk kita advise dia. Tapi jangan kita masuk campur. Macam tu lah. Okay, thank you. Thank you.